SFD Semangat Fraternitas Dina. Halo, apa kabar? Selamat bertemu kembali bersama kita. Saya PSGS dan saya PSG dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 materi menjadi pembaca efektif. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita menjadi pembaca efektif, mari kita saksikan cuplikan berikut. Menurut kalian, apa inti yang kalian baca, teman-teman? Inti yang aku baca tadi adalah kulit merupakan bagian tubuh manusia yang kuat, luas, dan rapat. Kalau aku sih baca tentang sayuran. Sayuran itu merupakan tumbuhan yang mengandung banyak vitamin dan menyehatkan tubuh kita. Kalau saya tadi membaca tentang pantun. Pantun memiliki ciri-ciri bersaja ABAB dan baris 1, 2 disebut dengan sampiran dan baris ketiga dan empat disebut dengan isi. Berarti kita telah menjadi pembaca yang efektif ya? Iya, betul. Salam literasi. Demikianlah pembelajaran kita mengenai materi menjadi pembaca yang efektif. Kami berharap anak didik kami mampu menemukan unsur-unsur pada cerita non-fiksi, menelaah struktur cerita non-fiksi, dan mampu menyimpulkan isi dari teks non-fiksi, dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam literasi.